Oke, jumpa lagi bersama Home Channel, sahabat setia Anda dalam urusan jahit-menjahit. Kali ini kita akan memberikan gambaran bagaimana melumasi atau merawat mesin obras Jaguar portable. Atau mesin obras yang lain bisa Anda terapkan perawatannya sesuai dengan video yang kami bagikan ini. Tidak perlu banyak-banyak peralatan yang dibutuhkan, hanya ini yang pasti ini sangat dibutuhkan. Ini adalah minyak pelumas, dan saya sarankan sobat sekalian beli botolnya seperti ini, karena ini sangat praktis dengan pipa keluar yang mengecil di ujungnya sehingga bisa masuk ke sela-sela ruangan yang sempit. Dan dengan model botol seperti ini, coba perhatikan ketika saya pencet ini, lihat. Nah, ini adalah minyak yang keluar dari bawah sini. Kalau Anda memakai botol ini, Anda bisa atur tetesannya hanya setetes saja nih. Nah, setetes sedikit. Berarti pelumasannya sesuai dengan kebutuhan Anda dan tidak membuat kotor di sekitar area pelumasan dan menghemat pelumas itu sendiri. Paham ya? Kegunaan botol ini. Kemudian yang pasti adalah kuas. Kuasnya ada di sini. Ini kuasnya, pasti di mesin portable yang lain ada. Kita mulai nguas. Anda lihat, jadi part-part yang bergerak seperti ini, terus yang sebelah sini, semua part yang kira-kira bergerak, Anda harus terus ini yang atas ini, part-part yang bergerak harus Anda pastikan untuk dilumasin. Ini lumasi pisaunya, jangan lupa. Anda perhatikan ini part yang bergerak, tuh. Anda lumasi saja, dikit. Nah. Intinya yang dilumasi adalah dua bagian part yang bertemu dan saling bergesekan. Anda pastikan untuk dilumasi. Sambil digerak-gerakkan sehingga pelumasnya masuk. Hati-hati pisaunya kena. Ini sambil digerak-gerakkan, tangan kiri Anda memegang botol sehingga akan sangat efektif dalam proses pelumasan. Jadi minyak tidak sampai tercecer, cukup satu kali
tetes saja. Perhatikan pelumasnya, botolnya ujungnya bisa masuk sehingga bisa menjangkau tempat-tempat yang kecil. Perhatikan. Ini juga sebaiknya dilumasin atasnya ini. Kalau udah selesai, Anda bisa lap untuk memastikan kebersihannya. Pakai lap bekas. Kemudian bisa Anda tutup. Begitu sedikit penjelasan mengenai cara melumasi yang sangat simpel mesin obras portable, sobat sekalian. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.